pihak kepolisian menangkap Sugi Nurharja alias Gus Nur pada Sabtu 24 Oktober 2020. Gus Nur ditangkap di kediamannya di Malang, Jawa Timur, diduga lantaran kasus pencemaran nama baik setelah dilaporkan karena menghina NU dalam sebuah video wawancara. Dalam video tersebut, Gus Nur diduga mengumpamakan NU sebagai bus umum yang sopirnya mabuk hingga menggunakan kalimat ugal-ugalan. Gus Nur yang dipermasalahkan adalah video wawancara Gus Nur dengan Refli Harun di channel YouTube. Pernyataan tersebut dinilai menghina NU lantaran Gus Nur yang mengumpamakan NU sebagai bus umum yang sopirnya mabuk, kondekturnya teler, kernetnya ugal-ugalan, dan isi busnya adalah PKI, liberal, dan juga sekuler. Laporan penghinaan tersebut lantas dilaporkan oleh Aliansi Santri Jember ke Polres Jember pada Senin 16 Oktober 2020 lalu. Ketua Dewan Pembina GP Ansor Jember Ayub Junaidi menyebut, laporan itu dilakukan lantaran Gus Nur dianggap telah mencemarkan nama baik Nahdlatul Ulama dengan ujaran kebencian. Ayub menambahkan laporan tersebut dilakukan karena terlapor diduga melanggar Undang-Undang ITE. Dia dilaporkan Sugi dan itu tidak terjadi lagi.